Berapa rencana, Pak? Satu. Ini telur potong, Pak. Oh, telur. Sudah dijual. Oh ya, makan. Ini ya, apa, waspada deh ya. Lihat matanya tuh. Iya, waspada deh, ada orang masuk. Makanya mau potong. Bukan. Pak, kalau lihat hasil telurnya di mana ya, Pak? Oh, itu. Hah? Oh, ini tempat pembesarannya aja. Ada yang mati. Barusan. Oh, ini kalau yang ini nih belum siap nelor ya, Pak? Belum. Baru umur 50 hari. Pak, kenapa kalau ayam betelur ini merah, Pak? Kayaknya memang jenisnya merah ini. Kalau yang putih emang nggak bisa nelor, Pak? Nggak ada yang putih. Yang putih biasanya itu jantan. Ada campuran apa, Pak, untuk minum ayamnya? Ada vitaminnya, Pak. Oh, ada. Ada vitaminnya. Kalau pakan, Pak, pakai apa, Pak, formulanya? Nah, itu. Di sana itu ada pakannya. Oh, nanti ya. Konsentratnya ini vitaminnya ini, Mas, vitamin. Oh. Ini. Java punya? Iya. Anti stres. Ya. Oh, rupanya ayam stres juga enggak kayak kita ya, Pak? Iyalah. Jadi kalau ada tamu asing ini bisa stres juga dia? Iya. Ya enggak lah. Enggak ya? Kalau papin itu bisa stres. Semut ya? Semutan. Kalau untuk miara ayam ini berapa lama dia siap untuk nelor, Pak, dari DOC? Dari usia ini 20 minggu berarti 2 bulan setengah. 3 bulan lebih. 20 minggu ya, 6 bulan. 5 bulanan. 5 bulan. Nanti ini, kalau sudah siap. Ini nanti umur 3 bulan pindah di kandang di baterai. Mana, Pak? Di sana, di kebun. Naik apa, Pak, dia? Naik pesawat apa naik kereta, Pak? Aan udah tahu ya. Oh, yang channel Aan lo itu ya. Kalau bapak namanya siapa, Pak? Pak Randi aja. Pak Randi. Nah, kita coba masuk dikerubungin sama ini nggak ayam nggak ya? Nggak, di pinggir aja, di pinggir. Oh. Satu petak gini berapa ribu, Pak? Ini 2.000. 2.000. Lumayan 2.000 ya petaknya. Wow. Tapi dari kecil semua ya? Iya. Dari DOC semua. DOC ya. Ini baru umur 50 hari. Ini. Kalau ayamnya ini telat makan demo enggak, Pak, dia, Pak? Nah, kalau boleh tahu kita kasih makan ayamnya berapa kali? Siapa? Ayu. Nak makan.
Februari. Kalau ini umur 3 bulan ada, Pak? Belum, 50 hari ini. Wah, 50 hari udah segede gini. Luar biasa.